Selamat pagi, hai guys, jumpa lagi bersama kami Bayu Samudrolson. Ini kami lagi ada di Desa Tumang Manggu, kecamatannya Sanaman Mantikai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini pada hari ini Bayu Samudrolson mau vlog di sini, kan. Oh ya, guys, sebelum dilanjutkan videonya, kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya dan nyalakan tombol loncengnya. Bila ada video terbaru dari channel kami, Bayu Samudrolson, nanti otomatis akan tahu juga, sis, kita saksikan videonya. Ini ada, ada lorong sini, ada jalan gang ke atas. Tapi Bayu mau jalan yang ke lurusnya, kan. Ini masih jalan. Di pagi hari, Bayu kemarin di sini sore hari nyampe sini, bermalam di sini. Ini, kan, ini ada jalan simpang lagi, kan. Sis, ada persimpangan 3. Ini ada persimpangan 3. Kan lihat ke atas, tapi Bayu mau ngambil yang terurusnya, kan, ngambil jalan yang lurus. Jalan masih ini, kan, di pagi hari. Dan jalan ada ini, kan, jalan jembatan. Ini jalan lurus. Ini ada jembatan kayu, kan. Ini kesannya ada jembatan kayu, tapi Bayu mau jalan yang lurus, kan. Ini Bayu mau jalan ke yang lurus. Yalah. Ya. Sama Dede. Baru pagi-pagi bangun. Ya. Yeah. Dadah. Dadah. Belum mandi? Belum. Belum. Mandi di sungai? Sungai. Makasih lah. Yuk, dadah. Lagi Bayu kan jalan. Yalah, pagi-pagi. Jalan lagi, kan. Jalan kemana? Pulang dulu, yuk. Ya, masih jalan. Pagi-pagi sudah lagi santai. Iya, Wei Sangudra, alhamdulillah kenal. Ini ya pertama kali bikin video di sini. Kenal melalui YouTube. Ya. Yalah, Pak Hari. Oke. Jalan lagi, kan.
Ini jalan kan. Masih jalan kan, Sis, Bayu jalan. Ini desanya panjang kan, desanya panjang sana, ini lurus. Desanya besar ini kan, desanya. Ini masih jalan Bayu. Jalan. Oh ya, Gansis, kalau dari kota Kasongan dari ke sini dari Petu Kabupaten Katingan di kota Kasongan sampai Kecamatan Sanama Mantikai ke sini sekitar perjalanan kurang lebih 3 jam kan. Ini masih jalan. Ini pas belok kan. Ini kan geser ke sini. Ini ada tempat keramat kan. Itu ada tempat keramat. Ini ada batu-batu juga kan. Sini ada batu. Ada batu besar kan. Depan rumah. Ini. Dengan ada batu besar. Mau lanjutkan lagi kan? Jalan pas belokan. Belokan. Ini kan lagi ada
dengan musik lagu Karungut aga. Ada yang lagi dengerin musik Karungut dan lagu Karungut. Ini kan ada sungai, pinggir sungai. Ini kan ada batas RT5, RT4. Jalan lagi. Ini ada gang ke sini kan. Tuh di jalan dalam Sri Bayu mau ngambil yang lurusnya kan. Jalan ke yang lurus. Ada Tambi, ada nenek. Sehat nenek. Sehat. Ini gang sih selain Sungai Katingan, Sungai Samba lah. Iya, Sungai Samba. Sungai Samba. Nanti tembusnya di muara langsung ke Sungai Katingan ya. Iya. Iya. Kamu dari mana? Batu gang. Makasih lah nenek. Iya. Yalah jalan. Semoga sehat nenek, panjang umur. Amin. Amin. Jalan lagi kan. Ini Sungai Samba. Masih jalan. Lanjut lagi. Perjalanannya lanjut lagi kan di pagi hari. Jalan masih berjalan kan sampai ke ujung kan sis. Ini ada jalan lagi ke sana kan. Ke atas sana. Kita lihat sini dulu kan nanti yang lurus. Thank you.
kan ada balai. Ini kan. Ini kan ada tempat keramat, dan sis. Ini kan jalan lagi. Ini kan rumah sampai sini kan. Tuh. Ada lagi ke atas sana kan. Bukit. Ini beraktivitas di pagi hari kan, ada yang mau ke ladang. Dan mau ke kebun. Kita geser ke sini kan. Ini ada sandung kan. Sis, di sini ada sandung. Permisi, permisi. Kawat kan. Permisi, ini kan Bayu mau ke sandung. Ini ada patung sapundu. Tuh kan. Dan sis kita geser ke sini kan, geser ke sini. Ini namanya sandung kan. Kalau sandung ada tiang kan, kalau pambak enggak. Ini kan kita geser lagi ke sini kan. Ini geser ke sini kan. Ini patung sapundu. Sis, ini sandung, terus depannya nih ada patung sapundu. Ini ada di sini ada tiga sandung kan. Jadi sandung itu kan sis, kalau pas acara tiwah nanti digali, jadi untuk menaruh tulang-tulang yang udah digali dari kuburannya terus dimasukkan ke dalam sandung pas dilaksanakan acara upacara ritual tiwah.
Pasti wahnya tanggal 27 bulan 5 tahun 2016 ya. Sis. Enggak. Kebetulan mau ke ladang. Iya. Pas musim durian kah? Iya. Musim durian di sini dipanen. Ini namanya sandung kan. Sandung sama pambak sama aja sih, cuma bedanya kalau sandung ada tiang lah. Iya. Kalau pambak nggak ada tiang, yang itu aja. Tapi kegunaannya sama, satu tujuannya pas ada acara ritual tiwah nanti kuburnya digali terus dimasukkan ke dalam sandung atau pambak lah. Tulang-tulangnya. Jos, patah dah kata. Ya. Makasih lah. Terima kasih. Ya, sama. Jauh kah? Jauh. Jauh. Jalan kaki kan? Jauh. Hai guys, Bayu mau jalan lagi, mau lanjutin lagi jalan lagi ke depan sana kan. Nanti Bayu yang lurusnya itu kan. Mau keluar dari jalan sini kan. Ini kan ada anak lagi main sepeda. Ini lagi bikin ini kan, untuk bikin rumah. Ini kan sudah di sini kan, persimpangan. Nanti Bayu belok yang ke kirinya kan, yang ke kiri. Ini jalan yang ke tadi kan, lanjutkan lagi kan sis. Masih jalan lagi kan. Ini kan ada lagi sandung kan. Ini ada banyak patung sapundunya kan. Misi, permisi. Pas acara ritual tiwahnya tanggal 29 bulan 6 tahun 1995. Ini kan. Ayo mau lanjutkan lagi jalan kan. Ini pas turunan kan. Turunan. Ini jalan lagi kan. Ini pas turunan. Lihat sini kan, sini ada rumah juga kan, sis.
Ini ada pet keramat. Ini kan ada rumah kan lewat jembatan. Kita geser ke sini lagi kan, lanjutkan lagi perjalanannya. Ini kan batas RT4, RT3. Masih lanjut jalan. Ini kan ada jalan yang kesana kan. Jalan. Tapi Bayu mau arah yang kesininya kan. Ini kan pas jembatan. Kita lanjut lagi kan. Ini lanjut lagi jalan. Masih jalan. Ini kan ada anak-anak lagi main mobilan. Lagi main mobilan. Thank you.
jalan kan. Ini kan ada lagi jalan ke sana kan. Itu kan. Ke puncak sana kan jalan. Bayu mau jalan lagi sini kan, lurus ya kan. Jalan lagi. Dasarnya masih ini kan, masih luas kan, dasarnya luas di sini, masih panjang, belum sampai ujung. Bayu masih jalan. Masih jalan Bayu Gansis. Masih jalan lagi kan, Bayu masih menyusuri di desa Tumang Manggu kan, kecamatannya Sanaman Mantike, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Di jalan pagi-pagi.
anak-anak lagi mandi, lagi mandoy. Mandi pagi-pagi di Sungai Samba. Ini Bayu mau lanjutkan lagi perjalanannya, kan? Lanjutkan lagi. Ini kan ada persimpangan. Bayu mau yang lurusnya lagi, kan? Ini kan ada anak mau mandi bawa ban. Ada orang yang lagi nyapu, kan? Cus. Ini kan ada pohon beringin. Permisi, permisi. Numpang lewat, Bayu numpang lewat. Ini kan, Bayu lewat jembatan. Ini ada pohon beringin. Lanjut lagi jalan. Jalan lagi. Ini kan ada batu, kan? Ada batu keramat. Ini ada patung sapundu.
Lanjut lagi, Gansis. Belum sampai ujung, Gansis. Masih jalan, Bayu Gan. Ini ada tempat karamat lagi, Gansis. Ini ada belokan, Gansis. Ada belokan. Belokan. Ini kan ada jalan ke sana kan. Ini kan ada lepas keluar jalan. Sana kan naik. Dari pas jalan nih. Ke sana. Ke bukit sana. Ganjalannya. Hai Gansis, videonya sampai di sini dulu. Bila ada kesalahan dan kekurangannya di dalam ucapan Bayu, baik terasa maupun yang terasa, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.